Saya akan hari coba untuk mereview telah dikerjakan teman Anda nanti kalau kelas tiga ada tugasnya. Jadi ini nanti akan kita kembangkan lagi untuk hari Selasa. Yang bisa nanti akan saya berikan kesempatan untuk mereka. Jadi tolong dipersiapkan triknya ya. Oke, secara singkat, saya bisa memastikan bahwa apa yang dikerjakan sama Andri di sini tepat. Bagaimana cara kita mengukurnya? Kita hanya memastikan bahwa ini kode ini tanda layarnya dan tadi sudah tepat. Kemudian siapa ini dia dapat dari bantuan. Sekarang dia menggunakan pendekatan tanggal, nama, agama, lahir, profesi lahir, pekerjaan, status, dan keluarga negara. Keluarga negara itu dia menggunakan tadi. Ya, kita lihat ini kombinasi dari tanggal lahir. Dia menggunakan pendekatan buat uang tadi. Ini kombinasi satu angkanya. 12, 5 jadi 0. Agama sudah, provinsi sudah. Nah, sekarang yang mau saya komentari gini, Anda menggunakan pendekatannya begini, satu persatu. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda ingin membuat semua perintah yang ada di sini itu hanya dalam satu kotak? Contohnya misalnya, kita gabung nanti. Kita lihat. Saya akan gunakan sedikit perumpamaan di sini. Karena dia gunakan adalah ini. Dia gunakan keluar dari yang sebelumnya. Nah, kita buat saja di sini. Kita gunakan dulu. Adalah tanggal bulan dan tahunnya itu berarti ada di sini ini dan berikutnya huruf pertama ini koma dan terus agama dan terus ini sekali dari pendekatan dari pelawat moderator di sini akan kita tambahkan dari itu tadi. Maka pulau lahirnya adalah ini. Lanjut. Provinsi lahir, lanjut, perjalanan, lanjut, belum tahu, lanjut, perjalanan, ulangi, ini di tanggal, kemudiannya, agama. Nah, sekarang kita mau
tambahan. Nah itu yang kita pilih itu hanya tambahan pada tempat teks. Cek dulu. Nah, sekarang kita membuangkan B-nya. Nantinya B-nya kita akan buang. Maka pertama adalah kita koma satu. Nah, sekarang itu hasilnya adalah A. Nah, ini kita geser menjadi Thank you.